pertama maintenance untuk dry clutch adalah clutch plate lah. So kita ambil yang Umar Racing punya untuk Y15ZR untuk pasang dekat dry clutch. Okay. Mas. Next adalah oil seal untuk mahu bagi bocor. Dia main kecil dengan besar. Oil seal untuk dry clutch. So bila tukar ni kemungkinan tinggi supaya dry clutch tak bocor. Kemudian maintenance yang ni adalah kalau patah kena tukar baru. Yang ni bila ada problem kita beli hard cover dia lah baru. So kita tengok nanti jadi apa. Okay. Assalamualaikum guys, bertemu kembali ke channel aku. Okay, jadi dah lepas dah semalam aku pi bengkel tu setting aku punya dry clutch, tukar oil seal, tukar clutch plate dan juga tukar dia punya satu lagi cover transparent tu lah. Tapi malang lah, ada satu benda yang tak dapat tukar dan aku kena adalah benda sikit. Kau tengoklah video tu. Okay. Dah tengok kan video tadi. Okay, so dekat situ benda yang tak boleh pasang adalah cover Comstar tu, cover dry clutch ni. Okay, jadi kat sini cover dia still tak boleh pakai sebab kan yang panjang lagi. Dan aku nak cari yang gold. Bila nak cari yang gold, boleh cari yang bawah ni. So 1, 2, 3 untuk nak pakai cover transparent tu. Jadi apa kepuasannya adalah alhamdulillah bunyi kembali asai dan juga tak leaking. Aku test tadi. Aku test tadi tak leaking kat situ. Lepas tu lebih bila tukar clutch plate ni rasa makin padu tu. Bila tukar clutch plate ni dia punya power dry clutch tu rasa balik lah. Sebelum ni dia macam mendap sikit. Tapi lepas aku tukar clutch plate semua dalam semua buka balik, setting balik, memang terangkat balik lah aku kata. Memang puas hati lah. Okay, so kita payung bunyi. Lagi aku buat comparison bunyi lama dengan bunyi baru. Okay, ini bunyi baru, bunyi asai dia. Memang bunyi dry clutch. Memang bila aku dengar bunyi asai ni aku rasa macam oh leganya. Rupanya boleh juga orang kata apa bunyi dry clutch yang sebenar. Sebelum ni dia bunyi macam dengan apa, mesin padi, mesin kobotoy, mesin apa, mesin rumput. Semua bunyi mesin lain dah, bukan mesin motor, bukan mesin doroda. Tu yang aku macam kata ish kena agak ni. Kok mana pun kena buat agak. Okay, so lalang aku tukar baru dalam segala perkakas dia. Kira maintenance dry clutch ni adalah clutch plate, oil seal dan juga satu lagi ada satu macam yang kecil tu yang aku banyak RM10 tu. Aku tak ingat benda apa. Kira dalam dry clutch ni ada satu kat sini. Dia kecil je. Aku tukar baru sebab yang lama tu dia dah loose lah. So aku tukar baru dekat area sini.
Rear clutch tu. Tak ingat nama apa. Yang tahu boleh mention kat bawah. Okay. So yang mana yang berminat dengan aku punya channel, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan kau, okay. So guys, macam mana overall bagi aku untuk maintenance drag clutch ni dalam masa 2 bulan, 3 bulan. Aku tengok dulu macam mana, kalau ada kata leaking juga, leaking lah kan, kena tukar oil seal lagi lah. So dalam 2 bulan 3 bulan macam tu aku mengkaji, tengok macam mana drag clutch ni. Kalau kata dah okey, kalau alat kata dah okey, lega, alhamdulillah. Tapi kalau kata leaking juga, kena maintain juga lah maksudnya. Maksudnya kita kalau drag clutch memang kena maintain, kena ni lah. Aku faham ramai yang cakap memang drag clutch ni akan leaking apa semua. Tapi aku cuba yang terbaik lah. Aku cuba yang terbaik untuk jaga drag clutch ni dengan supaya mengelakkan untuk leaking lah. Dan juga kekalkan dia punya performance dia. Sebab yang tahu saja tahu power drag clutch ni macam mana. Okay. So yang tak tahu tu jangan buat pala tahu lah. Kalau tak pernah naik pakai drag clutch tu, jangan buat pala tahu lah. Jangan buat pala yang lain lebih ni lah. Yang tahu saja naik Comstar punya drag clutch ni dekat motor, ha, tahu lah macam mana bunyi dia yang sebenarnya macam mana. Okay. So terima kasih banyak-banyak lah yang mana yang tengok video ni. Dan sampai sini aku buat video untuk support orang kata apa, community motor kan. Dan juga aku nak beritahu apa yang aku lalui dengan motor aku dengan drag clutch ni lah. So kalau boleh hampa subscribe lah aku punya channel, like aku punya video dan juga share video ni dekat kawan-kawan apa. Sebab aku kalau boleh buat benda yang orang lain tak buat. Dan aku nak orang tahu apa, bila pakai ni jadi apa, bila pakai ni jadi apa, dia punya pros and con dia, kelebihan dia, kebaikan dia. Okay. So terima kasih banyak-banyak yang mana tengok video ni. Dan juga aku harap aku jumpa pada video seterusnya. Assalamualaikum.